Gangguan gaib bisa terjadi di mana saja. Tak terkecuali di stasiun Radio Nuansa di Kota Cirebon. Para penyiar dan pegawai tak luput dari gangguan. Seakan makhluk-makhluk ini ingin menunjukkan eksistensinya. Menurut kesaksian salah satu pegawai radio Pak Eris Kayus, sering terlihat perwujudan seorang anak kecil di dekat tangga. Selain itu, ruang siaran pun tak luput dari gangguan. Seperti tampak awan putih dan suara tanpa wujud. Area kamar mandi juga sering terlihat penampakan sosok yang tinggi besar. Banyak dari mereka meyakini kalau tempat berkumpulnya makhluk gaib itu ada di tower pemancar radio. Kabar yang beredar, saat tempat ini dibangun dahulu, ada dua kepala hewan yang ditanam di sini. Hingga saat ini, mereka tak mengerti maksud dan tujuan ditanamnya benda tersebut. Kami begitu penasaran, ada apa sebenarnya di balik gangguan di Radio Nuansa ini? Ingin penasaran kami berlarut-larut, mediumisasi pun dimulai. Assalamualaikum. Siapa itu salim kamu? Anda siapa? Aku Jin. Jin. Anda punya nama? Punya. Siapa nama Anda? Jelas setelah aku ini. Wujud Anda seperti apa? Wahyu besar, bertanduk, berjaring, bahkan orang Tempat Anda biasanya di sini di mana? Di atas. Di atas? Di atas. Ini apa? Ini apa? Nah, kami ingin cari informasi kebenaran dari tempat ini karena tempat ini sering sekali banyak gangguan gaib. Anda tahu? Ya itu anak buah saya yang itu anak buah lancar di sini ya. Anda ini pemimpin jin ya? Sebenarnya dari bangsa Anda itu untuk memilih seorang pemimpin itu bagaimana ceritanya? Kalau sudah ribuan tahun itu dinamakan orang tua. Di sini banyak gangguan-gangguan yang suka mengganggu karyawan yang ada di radio itu, ini. Apa sih tujuan Anda mengganggu sampai orang atau karyawan? Masalah ganggu karena beli sopan. Jelas sopannya gimana? Dia pakai hukum. Aku seneng neng hukum. Gak Jumat di lokal sesaji. Karena kian kan umat kita kian sesaji. Sesaji untuk apa? Dia makan aku. Kalau Anda tuh memakan sesaji, memang sesajinya bagaimana caranya Anda itu untuk memakan itu sesaji? Pengen meru. Iya, saya mau. Rujak uni. Nah, terus kalau emang tidak kita ngasih rujak kepada Anda itu, kenapa dampaknya? Tolong mono jangan parah-parah panas ya. Enggak, katanya Anda aja. Anda ini katanya punya kekuatan. Masa dekat sama kami Anda merasa panas gimana sih? Yang lain bagian soalnya dia. Tolong sedikit mau ngobrol sama. Anda ini ngaku-ngaku jadi raja mungkin ya. Bubar beliki. Oh, jadi kadang minum jalan apa? Bubar beliki. Tak kerana anak buah kita nih, gak beli bubar. Gak usah lah, kami mau cari tahu informasi dulu sama Anda. Anda kan yang... tunggu kami! Tiba-tiba, dia mengamuk. Dan secara bersamaan, ada 4 orang mediator kami yang hilang kendali. Bubar! Dulu wilayah lah kayaknya. Anda siapa? Kami datang baik-baik kok. Anda siapa? Siapa? Siapa itu? Itu siapa? Wujudnya mereka seperti apa? Anda juga seperti apa? Ada yang berubah. Hewan. Hewan apa? Apa tujuan Anda mengganggu orang yang tidak bersalah ketika Anda ganggu? Itu apa tujuan Anda? Ya, supaya dia tidak mengganggu. Saya mau tanya-tanya dulu nih, informasinya masih kurang nih, saya mau tanya.
Jadi saat komunikasi mulai terjalin, banyak makhluk yang mengganggu interaksi kami. Sopan di sini, ganggu. Maksud Anda tidak, maksud Anda kami tidak sopan itu bagaimana? Yang datang sini ya, Muhammad Asif. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Lalu kalau misalnya, hey, assalamualaikum. Hey, ya Allah. Hey. Sudah lama di sini. Senangnya prevent. Hah? Kami tidak pernah mengganggu bangsa Anda karena kami tidak bisa melihat Anda. Tapi Anda kenapa selalu mengganggu yang ada di sini, karyawan-karyawan semuanya yang ada di sini? Tugasnya kita mau kondisi. Yang terganggu semuanya kan kami tidak pernah mengganggu bangsa Anda. Iya. Ketika Anda membantu bangsa kami, mengganggu bangsa kami dan kami juga bisa mengganggu bangsa Anda. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa gimana? Anda punya siapa? Saya punya Allah. Allah adalah Maha Besar. Anda tidak kenal Allah? Ya, nanti kita bubar. Kita sekiranya datang baik-baik, saya tidak memanggil Anda. Ya. Terus Anda maunya apa? Tujuan Anda mengganggu manusia itu memang apa? Emang setelah Anda mengganggu manusia, apa yang Anda rasakan? Kalau Anda pun juga mikir. Manusia punya hak untuk senang, Anda sendiri juga punya hak untuk senang. Sajen apa? Jadi Anda tidak boleh sajen. Islam tidak mengajarkan sesajen. Kami datang baik-baik, tenang aja. Ayam urip. Gimana? Ayam urip menetapar kena tekepangan. Tidak bisa, bisa Anda pergi saja. Ketia manis. Ketia manis. Sekarang Anda pergi saja, ya karena saya tidak. Hei. Pergi. Keadaan semakin tak terkendali. Salah seorang mediator mencoba menaiki tower pemancar. Tenang dulu dong, hei, kita ngobrolnya santai aja, nggak usah kayak gitu. Tetap, di dua, dunia. Ya, keluar aja ya. Bisa ya. Turun, Bray. Saya mau cari informasi. Dan dari tadi minta sesuai dulu. Iya, pemirsa, kami tidak bisa mengontrol semua mediator yang di sini karena mereka sepertinya ingin meminta sesuatu. Masih sedikit informasi yang kita dapat, tapi kita coba terus untuk mencari informasinya tentang tempat ini. Ayah murid, kalian, sing dua tempat kenek kudunya depan ayah murid sebelum. Ya, nggak bisa. Nggak, dijamin aman. Tidak. Orang bakal ada gangguan. Ini dengan Anda. Dengan Anda. Hei. Astagfirullah. Enggak kena sapu. Ayam murid merek. Wah. Saya dan keluar saja, Anda tidak bisa memberikan informasi. Setiap orang aja ya. Saya cek kaken ayam-ayam. Ayam. Ternyata keadaan belum sepenuhnya terkendali. Masih ada mediator kami di atas pohon. Ia terus meminta sesajen. Karena kami belum mendapatkan informasi apa-apa. Kenapa lo kita mengalami kenapa? Ya kembar. Kenapa berubah? Ya manusia itu sepatnya usaha. Masuk rumah gue enak sekali berdelek. Ngobrolnya sampai duduk. Permisi dia apa? Maksudnya apa kok? Permisi priben. Permisi wajib wong muslim priben. Ya singkong bangunan kita, Anda beda dengan alam kita. Kan mereka banyak gak tahu tentang keberadaan. Kita tidak bisa melihat Anda loh. Kok? Oh iya. Anda wong bisa digoda, wong bisa. Ya wong tertentu banget. Jangan. Ketika Anda mengganggu orang yang tidak bersalah. Dan apalagi ini bangunan.
mereka bekerja dan ini. Tidak boleh. Iya, tidak bisa aja dingin. Kempung. Kopi pahit. Iya. Emang gak kopi kita. Maksudnya apa ini? Agar bantu ya. Tadi ada karyawan yang cerita sama saya sebelumnya. Dia melihat sesosok anak kecil yang sering lari di tangga. Itu anda kenal siapa? Itu Tuyul. Tuyul? Iya. Tuyul itu teman anda juga atau bagaimana? Ya, penghuni di sini. Penghuni di sini? Iya. Itu siapa? Anda kenal? Teman. Teman anda? Iya. Ya, ada di sini. Sob, ya, Bang. Tiba-tiba, suara tertawa memecah konsentrasi saya. Assalamualaikum. Siapa Anda? Arni sudah lama di sini. Anda wujudnya seperti apa, Arni? Perempuan. Perempuan. Berapa usia Arni? Kenapa? Entah kenapa, makhluk ini selalu mengganggu salah seorang dari kami. Suka ya? Arni suka ya? Arni suka ya? Arni sudah lama di sini ya? Sudah tahu sejarah tentang tempat ini tidak? Yang dianggap tempat ini angker oleh masyarakat. Tahu? Siapa yang biasa ganggu tuh Arni? Ya, orang-orang yang ada di sekitar sini. Kenapa kok ganggu itu? Arni, sebelumnya di sini atau di mana tempatnya? Anda di sini Arni ya? Dulunya kenapa? Arni kenal tidak sosok anak kecil yang sering dilihat oleh karyawan di sini? Arni, itu maksud tuh ganteng banget. Anda tahu siapa itu? Itu juga salah satu teman Arni juga. Apa wujudnya dia? Semacam kucing. Terus? Suruh dia kasih duit, ajak ngobrol sama Arni juga. Tidak mau. Kenapa? Udah gini aja, Arni pergi aja. Ya, tidak mau. Kenapa? Itu sama mas itu. Ya, ya, ntar. Ya, ntar, ntar. Anda datang kemari apa? Kami ingin mencari informasi saja. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui biar ceritanya simpati. Wah! Itu siapa? Teman-teman saya. Teman-teman saya juga. Wujudnya seperti apa? Buto Ijo. Buto Ijo? Ya sudah, Arni, kita pulang aja ya. Siapa ya. Sindangmu bersemedian kene? Di tempatku. Aku Buto Ijo. Satu mediator disadarkan. Hei, jangan marah-marah. Kami datang baik-baik loh. Anda kenapa marah? Ya tempat pula. Aku Buto Ijo. Singkete tuwur. Sampai luit yang kaya pula bisa. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Duduk. Duduk. Cerita. Tidak, saya mau cerita. Saya akan tahu kok. Bisa cerita sama Anda. Jabungan sesajen. Anak setiap zaman malam Jumat Kliwon. Kulo bisa ngerakakan KB pasukan kulo. Kanggong ganggu mereka-mereka sing orang nyediakan sesajen ning kulo. Anda tahu Allah Subhanahu wa taala? Anda tahu itu? Ah sebutan areng kuwi kok. Anda tahu kalau misalkan karyawan di sini atau semua yang ada di sini punya ketebalan iman, apa Anda tetap mengganggu? Tidak. Anda tidak mengganggu? Hati kulo panas. Kalau Anda terganggu, Anda pindah. Kalau Anda terganggu ya sudah Anda pindah ke tempat lain. Tidak bisa. Kenapa? Semenjak anak bangunan ini kena kulo usana ini kena. Saya ini mau cari tahu informasi tentang gangguan yang sering terjadi di sini. Anda bisa kasih informasi nggak? Kalau nggak bisa ya sudah keluar saja ya. Betul lagi. Orang lagi pada ngapain di sini ya? Tiba-tiba, seseorang mulai hilang kendali. Anda sendiri di sini ngapain? Oi, lagi nyari anjing Oi dipenggal di sini, kepalanya hilang. Anda ini dari mana asalnya?
kowe asli orang sini. Maksud Anda kesini apa? Anjing kowe dibunuh. Lalu kepalanya dipenggal. Yang pasti kowe datang kesini pengen minta kalau itu anjing sama aja makhluk hidup. Jangan sampai dibunuh. Ya sudah kalau gitu, pulang ya. Cukup informasi yang didapat, mediator disadarkan. Tak disangka, seorang mediator hilang kesadarannya. Dia sudah berada di atas genting. Mirsa, di sela-sela istirahat, tiba-tiba ada yang kerasukan. Dia diam dari tadi, cuman posisinya dia sekarang tidak di sekitar kami, tapi ada di atas atap. Kami tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Nanti coba kita cari informasi dan sekalian ikut cari tahu. Kita ke sana aja bareng-bareng ya. Sepertinya ada yang ingin disampaikan oleh makhluk ini. Tetap di dua dunia. Ngapain di situ? Turun. Mendang sopan santun dia. Hai. Siapa nama Anda? Assalamualaikum. Ya. Sebenarnya guna sih. Ya kula kan kaitan mawon kan teng radio nuan saniki kan kata pisan gangguan-gangguan makhluk. Itu pripun? Selesai pripun? Tahu ceritanya itu. Kula sih mung lewat. Tapi sepet ningale kula. Namun lewat mriki ya wae peteng. Kados diselimuti teng kabut halimut. Anda sendiri sebenarnya asalnya dari mana sih? Kula lang-lang buan saniki benten tajar kula asli kula. Nah pun kita pentakon, berarti sebab ditanamnya pun akibatnya akhirnya Kang Sejene jadi korban, kayak diganggu. Menusa, pancing tenan. Oke. Okay. Sampun paham. Oke, okay. Sing pasti sing diarani nandur nda sesatuan. Amit kirik. Ya kirik. Niku diharamakan. Teng Al-Quran botol wentan. Muslim, non-muslim, niku wenten sing diarani ulas lan asih. Ulas sesama makhluk ciptaane Kang Kuasa leres pun. Nggih, leres. Kalau Anda sendiri tahu juga tujuan di tanam anjing? Ya wawiku, kami pesugihan. Pesugihan. Nah, ini saya mau tanya di luar tempat ini, kan ada tadi cerita yang menyebutkan bahwa sering terjadi kecelakaan atau ada beberapa seperti tukang becak yang pernah punya penumpang, tapi ketika dia minta penumpangnya turun di sini itu tiba-tiba penumpangnya sendiri sudah tidak ada. Itu sebenarnya siapa? Anda tahu? Ya, aku sing diarani jin. Terus kan usaha ini karena bangkrut baik, terus apa? Ini aku bisa saga dinetralisir saga dados pakai. Oke, pripun. Niki wenten tempat kang wenten penghuni. Diusir. Kosong. Tempat niki kosong. Leres? Iya, tahu. Sesampune kosong, pasti wenten makhluk sanese kang ngelirik. Waduh, tempatnya kosong. Kangge ulama dados niki sampun hukume. Wenten dalu, wenten siap. Wenten jaler, wenten istri. Leres? Iya. Wenten dohir, wenten gaib. Leres. Sing penting kang nunggu tempat riki boten kan masalah kan mukote. Nggih. Ya sampun. Iya, iya. Pengen ngamuk diusir ya mangga niku urusane panjenengan. Tapi wow. Kula sampeaken wonten sebab wonten akibat mungkin iya, kosong iya. Pasti wonten mali dados terus wonten saran apa sampean? Ada saran mali. Untuk masyarakat. Mali. Terus kang sana sepertan diganggu. Terus bisa apa maning yang normal? Namun usaha. Iya, si lempeng-lempeng mawon. Percaya rezekiku sampun diatur teng Gusti Allah. Urusan diganggu, boten diganggu, ningali, boten ningali, tergantung menungsa.
Ya ampun, Kapten Mawon, mungkin bantu pulang ke kangen acara kita patiki supaya aman mali dan bisnis apa melancar dan jalan ke perbuatan kecelakaan mali. Oke, sama. Ia mau membantu kami untuk menetralisir tempat ini. Kula buat datang itu mali, kula buat azan ke. Azan. Kapten Mawon, kula buat membantu pangkalan. Oke, kau tenang. Hati-hati kabel, kabel. Kosong, kantor. Azan dia. Allahu Akbar. Azan dia, azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak disangka yang melantunkan suara azan. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kamujang pun melantunkan ayat suci Al-Qur'an untuk menetralisir tempat ini. La yasma'una fiha lawwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Kamujang pun melakukan pembersihan tempat ini dari makhluk-makhluk gaib. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari malam ini, Kang? Ya, menarik sekali ketika ada seseorang yang ingin melakukan agar usaha itu atau bisnis apapun mereka melakukan sesuatu yang di luar daripada ajaran Islam. Ketika mereka menanam sesuatu, apalagi itulah hewan yang kita tanam dan darahnya bagi sampai diperlihatkan semua. Sebenarnya itu tidak harus seperti itu. Ketika kita ingin berusaha dan juga kita ingin maju, cukup yang pertama hanya kita terus berdoa dan berikhtiar. Kenapa kita berdoa? Allah juga mengajukan kita agar kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Allah ini astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan saya akan mengabulkan apa yang kamu minta.